Bapak mau ngapain kemarin? Bapak kemarin aku harus ngecek. Kosong ya? Pak dikunci pak. Pak ada orangnya. Ada. Assalamualaikum. Ada. Dikunci pak. Masalah. Duduk. Aja, wes ora apa-apa. Pak maju dikit pak. Pak Menteri. Pak Menteri. Ya. Sini pak. Pak. Bawa aku nggak apa-apa neng kene ngopo aku wes ngerti pasien. Pak Menteri. Apa-apa kok. Ya. Pak Menteri. Nek pasien apa-apa mosok wani aku rene. Oh iya. Logikane ngono wae. Apa? Gak ngerti mungkin malah rindu apa. Ya waktu bapak ada tanya pak gimana pak? Ya, info awal pak menteri. Info awal ya sakit flu biasa, ya toh. Tapi kan kita cek itu es biasa, ya. Bayangin penduduk Cina itu 1 miliar lebih kalau tiap orang batuk pilek dari sono dianggap itu gimana caranya? Ya. Itu udah koordinasi sama pihak rumah sakit yang sudah, melayani pak. Sudah, ini kan jalan terus. Saya akan cek semua. Kalau enggak saya ngecek kan enggak mungkin saya sampai sini. Ya. Jadi tadi langsung tahu ya Pak tentang kejadian iya, ini. Kejadian begitu tahu ya saya parani ya. Untuk supaya informasi itu tidak simpang siur. Ya, jangan kita dihebohkan untuk hal-hal yang enggak penting ya. Kasihan nanti enggak ada apa-apa. Coba kamu beli maskernya berapa? Jadi. Iya, tapi kan tadi banyak tuh Pak yang langsung pakai masker gimana tuh Pak? Ya, salahnya sendiri, wong dia pengen action. Ya. Kalau action aja itu ya Pak ya? Iya. Pak, jadi gak kena virus ya Pak ya? Lah, itu loh temanmu yang kena itu. Yang batuk itu tadi. Ada imbauan Pak, masyarakat luas Pak. Bukan karena virusnya ya Pak gini loh. Yang berbahaya itu virus berita. Kalau kalian viralkan terus untuk hal-hal yang belum nyata. Karena itu kenapa saya datang ke sini. Saya mau melihat sendiri kayak apa. Oh, yang masif kayak gitu. Yang kedua, itu kan bukan kapasitasnya untuk mengemukakan hal soal virus dan sebagainya. Bukan kapasitasnya Menteri Kesehatan. Dan aku akan ngecek semua termasuk pintu-pintu apa masuk negara sudah saya cek semua. Kita ini udah siaga satu nih, enggak ada tidurnya ini ya. Jadi tenang, saya bekerja membantu masyarakat untuk tidak usah khawatir. Tenang aja kita atasi. Oke ya. Jangan lupa subscribe ya.